Sementara itu, Saudara, pemerintah kota Ambon akhirnya akan memperbaiki ruas jalan Kebun Cengkestain tahun ini. Ruas jalan Kebun Cengkestain sepanjang lebih dari 4 km rusak dan mengancam keselamatan pengguna kendaraan bermotor. Pemerintah kota Ambon akhirnya akan memperbaiki ruas jalan Kebun Cengkestain yang mengalami kerusakan selama ini. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Yusuf Wali bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Ambon saat mengunjungi lokasi itu menyatakan pemerintah siap memperbaiki ruas jalan Kebun Cengkestain sebelum Lebaran Idul Fitri tahun ini. Perbaikan jalan akan dilakukan sepanjang lebih dari 4 km, namun baru akan diperbaiki sepanjang 1 km tahun 2018. Sisa perbaikan jalan akan dilakukan tahun 2019 dengan dana alokasi khusus. Hari ini Komisi 3 melakukan perjalanan untuk melihat langsung bersama-sama dengan Dinas PUPR, sehingga insya Allah pada anggaran murni 2018 ini akan dilaksanakan perbaikan jalan untuk menutupi, sementara menutupi lubang-lubang yang ada di jalan Kebun Cengkestain sepanjang 1 kilo. Kalau keterangan dari Dinas PUPR sendiri, jalan dari Kebun Cengkestain itu sekitar 4,7 kilo. Jadi yang tersisa ada 3,7 kilo dan 3,7 kilo ini sudah dimasukkan dalam dana DAK, insya Allah dalam dana DAK 2019. Jadi Komisi 3 tadi berkesimpulan dana yang tersedia sekitar 1 kilo tadi, kalau bisa memperbaiki dulu jalan-jalan yang memang cukup parah dan berlubang, yang sering terjadi kecelakaan. Jadi insya Allah dalam 2018 ini, sebelum Lebaran nanti tiba, jalan Kebun Cengke yang berlubang itu dijanjikan oleh Dinas PUPR sendiri, insya Allah akan segera diperbaiki. Jadi dana yang sekarang ini tersedia cuma 1 kilo dengan uang 1 miliar 100. Jadi kata cuma spot-spot antara, kata intinya rusak berat dulu. Iya. Nanti selanjutnya ke tahap kedua baru kata full keseluruhan. Selama ini ruas jalan Kebun Cengke Stein sangat mengancam keselamatan pengguna kendaraan bermotor. Sepanjang lebih dari 4 km ruas jalan itu berlubang. Sering terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan.